Tapi Be, gue lihat-lihat ya Be, emang mereka mainnya agak terlalu kerat ya, maksudnya susah banget buat tembus ya? Karena dari solid depan dan belakang mereka covernya baik banget. Oh. Kalau lihat dari beberapa match terakhir di mana Spain bener-bener kayak tuturu jadinya di sini. Itu yang pengen gue tanya, kenapa Spain bisa terlalu aman banget? Ya karena di sini Joker. Ini berarti depannya. Betul ya, banget, Be. Joker yang sebagai tankernya bener-bener mengcover dengan sangat baik. Bahkan King di sini dengan poin-poin momentum di mana dia tahu kapan benar-benar saatnya ngecover seorang Spade, dan jangan lupa Ace di mana cow-nya dia tuh benar-benar jadi bisa jadi apa ya, bisa jadi pionir untuk membuka betul. War dengan sangat baik untuk atau pick off. Ada respect Ben dari Revindo. Yep, yang pasti respect Ben. Akai. Gak mau coy lo ketemu hero sinetron tuh hati-hati. Lo ketemu Akai yang pakai Akai top global Akai. Ya, itu parah banget. Kayak tadi. So, kayak gini ya, betul banget, kayak Ades aja Hilda-nya di ban terus-terusan. Kayak ini benar-benar gak mau dikasih Hilda-nya. Jangan lihat, pandang sebelah mata sebuah tank. Betul banget, dan bahkan lihat Harley di ban di sini. Mungkin Revindo ingin memaksakan untuk menggunakan Kagura. Atau bahkan mereka tahu bahwa Jack, ya Jack juga sebenarnya bisa dibilang core. Dia bisa pakai Lancelot, dia bisa pakai Karina, dia bisa pakai Harley. Jack ini kayak benar-benar kapten yang bisa kita bilang kapten yang jadi core gitu loh. Jarang banget kapten jadi core. Berarti Jack ini istilahnya menyesuaikan posisi. Betul banget, menyesuaikan posisi. Tapi dia tuh bermain dengan sangat baik banget. Kayak Harley-nya dia tuh bener-bener ngeloknya tuh maunya MM atau assassin-nya. Kayak dia gak mau asal ngelok ke tanker, setelah itu ultimate-nya sia-sia gitu. Dan damage-nya yeah, kayak gak ada rasa. Karena gue pernah lihat pertandingan beberapa lalu itu ada yang pakai Harley, Harley-nya terlalu banyak lock ke Itu biasanya miss. Tapi kalau misalkan tanker yang important penting banget kayak Balmon, ya kan, important banget kayak Balmon, itu balik lagi, Balmon itu emang kayak pencuri lord, pencuri turtle, dan emang kalau itu worth it sih untuk harus di pick off dan di shutdown sebelum nyampe ya. Ya betul banget, yang pasti harus di pick off. Tapi lihat di sini dari tim Elite Eight Critical Reborn, ada Jack yang baru banget kita omongin 1230 match menggunakan Akai di sini. Dia on the way, dia ini kalau faktanya, kalau mungkin kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat langsung di leaderboard, dia ini Joker lagi balapan sama Barrier JR dari RRQ. Dimana ya mereka mau rebutan siapa yang mau jadi top global 1. Berarti Akai, tim baru pun masih bisa menunjukkan giginya. Betul banget, tapi Joker ini emang dari dulu. Kalau ini Joker ini dari dulu. Nah, tinggal kita lihat nih, ya kan, Raja yang duluan nih ya, yang duluan menduduki top global Akai itu si Raja. Karena dimana-mana paling susah tuh satu, Be. Apa? Mempertahankan. Atau yang elitnya nih, Raja elit. Tapi di Revindo sekarang yang jadi lawannya, lihat dia langsung ambil Hilda dan juga Grok di sini untuk mengcover seorang Cyclops. Ya, dan di sini ada Revior. Kalau nggak salah signaturnya dia itu tank. Tanker. Kalau nggak salah dia tanker di Revindo. Tapi lihat di sini kayak recent pass-nya dia tuh Moskov juga oke. Iya, berarti dia multi talent juga. Betul banget. Kalau nggak salah, gue sempat main bareng sama dia dan dia mengakui bahwa dia tuh dulu top global Natalia. Top global assassin. Berubah role-nya dari sebuah tank. Dan itulah dia yang disebut pro player. Dia gak main satu hero, dia gak main satu role. Dia main semua role, dia kuasain. Sehingga kayak RRQ lagi. Lu sadar gak sih kalau tiap event, tiap turnamen, tiap di live stream, RRQ tuh hero-nya beda-beda. Kalau lu gak sadar ya, lu bisa cek terus-terusan dari Garuda Legendary Cup, dari Pandawa 5, event-event metanya berubah terus ya? Ya, metanya bakal berubah terus, mereka benar-benar mengikuti meta. Ini yang kayak gue bilang, bahwa pro player wajib banget punya semua hero, apalagi belinya di Koda Shop gitu loh. Karena mereka harus benar-benar ngikutin meta. Makanya kayak semua ini pro player pada punya semua hero gara-gara Koda Shop, belinya di Koda Shop. Ya, karena murah juga dan prosesnya gampang. Langsung instan, langsung masuk loh, Be. Iya, betul banget itu. Nah, lihat tapi di sini ada Critical Reborn. Dari Joker sendiri dia ngambil Hylos loh. Hylos. Ya. Hylos ini kayak bener-bener sempat ngagetin dulu ya waktu qualifiernya Elite Eight Critical Reborn. Bener-bener sesaat sebelum mereka memenangkan mengamankan tempat untuk di MPL Season 1. Lalu saat mereka melawan Boom IDX. Tiga hero ya kan dengan tiga playernya yang bener-bener udah synchronize banget. Oke. Pertandingan bakal dimulai. Revindo melawan Elite Eight Critical Reborn. Okay. Dan lihat di sini speednya bener-bener langsung terburu-buru mencar mid lane. Wah, dia nggak langsung ngambil buff gitu? Karena mungkin kayak mengamankan. Oh, hati-hati. Hati-hati. Ngerti banget. Dia benar-benar langsung ke posisi di mana mid lane lihat digepit di sini. Ada Grok, ada Hilda, dan Joker benar-benar membuka vision dengan sangat baik di sini. Bagus banget. Kayak dia bakal ngecek, oh, gue bakal digeng apa enggak. Betul dan banget. Joker langsung mengcover ya. Spade benar-benar sadar gitu bahwa dia dalam posisi yang tidak baik di sini. Kayak karena dia
tipis. Ya Marshman juga dia yang bakal jadi corner di late game. Dan dia benar-benar bakal diincar di sini. Karena gimana ya, Be? Dia itu enggak bisa kabur kemana-mana, Be, Leslie. Betul banget. Kayak dia cuma punya satu skill skill escape gitu kan, dan itu grenade-nya doang. Dan itu juga enggak terlalu jauh lompatnya. Iya. Walaupun mengganggu tapi enggak terlalu jauh, dan itu kayak kalau misalnya Leslie dideketin agak merugikan enggak sih? Betul banget, agak merugikan banget ya. Kalau seandainya naikin ke pental gitu. Iya, apalagi Bruno yang nyamperin. Wow, itu bahaya banget sih. Ini bakal ngadu damage tentunya antara attack speed atau burst damage. Karena Bruno itu punya critical. Yap, pasti. Attack speed ditambah critical bisa pasifnya bisa pasifnya emang mereka tapi lihat damage yang besar. Lihat di sini Jack-nya mendapatkan gold buff dan langsung mengarah kalian. Lihat di sini kayak well gua masih tanky, man. So gebukin gua di sini. Iya, menit. Dia masih level 2. Ya, tapi lihat di sini walaupun dari critical rebound udah level 3, tapi damage yang masuk ke Lian tidak terlalu besar, dan Lian kayaknya lebih terburu-buru di sana. Iya, sudah mulai sakit. Lumayan sakit di sini. Tapi lu harus berhati-hati. Kita harus respect sama damage dari seorang Jack. Ingat di sini Karina punya Shadow Rush dan dia damage-nya enggak main-main. Dan ketika dia habis ke-kill, cooldown-nya balik lagi, Be. Dan itu dia. Automatically itu dia. Bisa merubah si Cyclops ini bisa mati. Betul banget, lihat Jack digangguin Lian langsung mencoba ngeras ke arah seorang Jack, tapi Jack di sini masih mencoba survive. Hati-hati, damage-nya terlalu sakit tentunya daripada seorang Cyclops. Dan Starpolog the Star, First Blood langsung diamankan oleh Reigns di sana. Sayang sekali Jack. Top lane menjadi saksi. Jack terlalu terburu-buru melakukan recall di sana. Iya, iya. Benar-benar harusnya dia mungkin ke sisi bush dulu sehingga dia udah ada di posisi yang aman dan dia baru melakukan recall. Biar taunya itu ngejungle atau something ya. Iya, betul banget. So, turtle pertama didapatkan oleh Revindo. Betul banget, karena di sini kita lihat posisi sudah diuntungkan untuk Revindo di mana mereka sudah mendapatkan persebuat dari seorang Jack. Dan di sini Ace. Oh my god, hati-hati. Belum ada level 4 tapi lihat enggak bisa melakukan the Way of Dragon di sana. Enggak, walaupun mereka dia mendapatkan Way of Dragon enggak ada follow up damage. Ya, terlalu jauh. Karina sama jauh. Leslie terlalu jauh di situ. Mungkin Hylos ya yang tiba-tiba datang, tapi dia lebih memilih untuk mungkin nge-cover seorang Karina di sana. Kayak dia bergerak dari bottom lane ke side lane ke jungle dan mungkin bakal ada di top lane sebentar lagi. Iya, soalnya bahaya banget. Di situ tadi ada Hilda. Ya. Kalau terus diterusin follow up damage bakal mati. Blunder buat Chow-nya sendiri. Blunder buat Chow-nya sendiri bahkan. Wow. Oke, Jack kayak. Oke, tadi gua ketinggalan satu level tapi di sini Joker langsung mengincar seorang Reigns untuk jauh. Langsung di Shadow Rush dan oh my god, Shadow Power di sini. Lihat Shadow Rush damage dan Rey di bottom lane. King harus mundur tentunya. Satu hit lagi dan yep, dua hero mati juga di sini. Dua dari untuk satu, Be. Betul banget, dua untuk satu. Tapi di bottom lane kayak ya oke, dia ditinggalin gitu. Yeah, sementara dari mid lane-nya Hilda juga mati. Wah, pas banget itu. Hampir saja Rimichi menuju ke komang-komang yang dituju oleh Jake. Hampir mendapatkan gold. Charge-nya juga pas banget sih untungnya. Tapi ya dia tahu kapan charge. Beda sama kita. Kita ngasal charge. Tapi Be, ini kalau misalnya terlalu late game, Saber ini bisa tanky banget. Saber bisa sakit banget karena skill satunya mengurangi armor. Karena sekarang metanya Saber itu langsung bikin Blood of Despair di mana abnormal dari pasifnya. Ketika lawannya kena stun, damage akan masuk plus 10%. Iya. Well. Soalnya gini, Be. Dia itu udah di nerf skill satunya. Iya. Jadi Bloodlust di awal itu enggak penting. Betul banget, enggak penting banget. Bahkan Lancina mengurangi damage, tapi lihat di mid lane King harus mati begitu saja, tapi lihat dari kanan Joker langsung menggunakan Glorious Pathway dengan sangat baik di sana. Oh my god, Jack-nya di mid lane langsung melakukan gank dan Shadow Rush-nya mana? Enggak ada Shadow Rush dari seorang Karina. Udah keluar tadi Karinanya, tapi sayang banget Grok terlalu tanky di situ. Betul banget, Grok terlalu tanky di mid lane, dan bahkan dia langsung menggunakan flicker dengan sangat baik, timingnya sangat tepat. Dan Spade sudah melihat pergerakan daripada seorang Lian, dia juga melihat pergerakan daripada seorang Jack. Turtle-nya bakal dikontes apa enggak kontes nih, ya? Kontes, pasti ada Cyclops juga. Planet attack-nya lumayan sakit deh. Dan cowoknya masih fokus di bawah, bener fokus, harus jagain Marsman. Tapi lihat Lian di sini mencoba mendistract perhatian dari tim Elite yang diberikan reborn dan berlangsung. Masih bisa survive, sementara Joker harus mati. Reigns mengejar seorang Jack, damage-nya terlalu besar, immune. Sakit banget ya Cyclops-nya ya. Batu-batu, tapi lihat di sini King lagi-lagi terculik lagi oleh Rimichi. Dan ini 5-3, Be. Udah beda 2 poin kill di sini. Betul banget, di sini yang harus lebih berhati-hati adalah Spade tentunya. Dia dia free farm, tapi lihat Rimichi di sini lebih mendapatkan akses farming dengan sangat cepatnya. Dan akhirnya mendapatkan Rimichi langsung di Shadow Rush. Masih ada chance tentunya di sana. Nice. Balik di sini. Off di situ.
Dan betul banget, pick-off-nya sangat cantik banget. Kalau ada follow-up damage enak, Be. Iya. Kalau tadi pinter. Kita tahu sendiri bahwa Ace di sini yang benar-benar menjadi Ace yang bisa ngebuka war. Kayak Ace itu bukan sekedar nama bagi dia. Iya, betul. Dan tapi lihat di sini Joker di top lane. Top lane. Oh, top lane. Tapi masih terlalu sakit damage dari Cyclops, gue lihat, Be. Betul banget, kayak Cyclops di sini benar-benar dikasih buff sehingga tambah damage-nya bakal benar-benar menyakiti. Dan lo dilihat di sini kayak sama bagaimana Jack menyakiti seorang. Tapi masih ada imun. Betul banget, masih ada imun. Iya, yep. Dan lihat di sini Raves-nya harus lebih berhati-hati, ditutup jalannya Sarp Power Lockdown di imun. Oh, hati-hati. Malah dihalau begitu saja. Hati-hati. Harus mati di sana di snipe. Satu. Snipe. Untuk satu. Oh my god. Benar-benar diperhitungkan di sini. Tapi lihat Spade harus lebih berhati-hati. Yor menutup jalan daripada seorang Spade di stun oleh seorang Joker di sana. Pas banget tapi di situ. Tapi masih dikejar-kejar oleh Hilda di situ, kita lihat. Hilda, tapi lihat Hilda harus lebih berhati-hati. Dia megang buff dengan Joker dari side lane dan mid lane langsung melakukan slow ke Jack. Damage terlalu besar. Jack di sini benar-benar menjadi ganker yang sangat baik. Leslie dikombinasikan dengan Karina, dua-duanya burst damage yang sakit banget. Ya, betul sakit banget. Banget itu. Dia dari side lane habis farming ngambil buff, dia ke mid lane ngambil minion, langsung ke side lane lagi di jungle di sana. Hilda di burst aja enggak bisa nahan. Hilda di burst enggak bisa, well, bisa nahan. Hilda itu cuma tahan sama poke, dimana kayak colek-colek dikit lah, kayak mungkin damage dari Leslie masih bisa, tapi Karina ini terlalu besar. Apalagi dia bingung, dia harus bikin armor atau magic resist. Ya, dua, karena di sini ada speed. Betul banget, di sini ada Ace juga. Oh, terlalu cepat di sana dari seorang Ace. Mid lane yang berbahaya banget. Salah tendang. Hilda blunder lagi, Hilda. Oh, lihat dari side lane, dari jungle juga berbahaya banget. Ace harus mundur sebentar, Hilda harus mati di sana. Jungle. Oh, di jungle lagi. Dia nggak peduli ada Cyclops yang jagain, dia tetap di push. Soalnya kayak tadi bingungin dari Rimichi-nya ke mid lane dan kayak Cyclops-nya lebih memilih ke jungle dari side lane. Iya, benar-benar. Kayak, wah, gue ngejar siapa nih dari Joker-nya? Malah bolak-balik jadinya. Dan di situ walaupun ada Cyclops nggak peduli, Jack tetap maju ke depan, yang penting Hilda ke pick off. Betul banget, yang penting Hilda-nya ya di sini kayak Lian harus lebih berhati-hati. Tapi walaupun Lian mati berkali-kali dari sisi jungle yang dimiliki sama Elite Critical Reborn ataupun Bush di mid lane, kayak di sini Lian memberikan space yang besar untuk seorang Saber dan juga Bruno farming dan lagi-lagi terus. Dan udah 2 kill Be didapatkan. Bah, tapi lihat di sini Fear harus mundur. Di Shadow Rush. Tapi lihat temboknya baik banget di sini dari seorang Grok. Yor harus mundur. Yor langsung menggunakan flicker dan mundur. Lihat ada Glorious Pathway dari seorang Joker. Awas hati-hati Lian. Balik lagi tapi lihat ada King. Mana kondisi Destroy-nya? Oh, lebih memilih Jack untuk menggunakan Bitter Frost. Lian harus mundur. Lian dan malah terbunuh satu untuk satu. Masih bisa flicker. Terbunuh oleh Monster Joker Race. Di sini tentunya blunder. Jack dikira bakal menunggu momen tapi salah. Betul banget, tapi triple kill. Dapatkan tower tengah. Langsung tapi lihat di kontes di Lord tentunya. Rimichi, Fear, dan Reigns langsung mendapatkan momennya. Dan itu suatu kerugian kalau menurut gua ya. Kehilangan 4 hero sekaligus. Betul banget, bahkan dan mendapatkan disini satu tower tengah. Lord, oh gak ada yang bisa kontes. Gak ada yang gak bisa. Gak bisa apa, Leslie gak bisa apa-apa. Jauh, dia lebih memilih untuk nge-push di top lane. Walaupun dia tahu bahwa itu space untuk dia. Walaupun dia mau kontes, dia bisa apa, Be? Kalau dia kena, Cyclops ikat. Yap, Cyclops di sini kayak benar-benar jadi mage yang punya damage dengan sangat besar. Bahkan bisa kita bilang di sini burst damage-nya melebihi Karina oleh Jack. Karina tadi Jack udah balik lagi. Ya. Tapi sayang, dia menjadi blunder di situ. Gak ada darah di Jack, tapi gak jadi mati. Harusnya Cyclops-nya mati, Be. Betul banget, harusnya Cyclops-nya mati. Tapi concentrated energy dari seorang Cyclops benar-benar sangat berguna dan menyelamatkan seorang. Speed. Lari, hati-hati Speed. Mundur Speed. Tapi lihat di sini lebih memaksakan untuk team fight. Yor langsung mengampai charge tentunya. Tapi Yor tidak mengenai siapa-siapa di sana. Di mid lane, masih di mid lane. Masih perang di mid lane. Tapi lihat di sini Taret dapatkan dengan sangat easy tentunya. Fear dapat di bottom lane. Di bottom lane lihat di mana Cyclops membunuh seorang Aurora King. Gak punya King di sini. Elite Egg Critical Reborn. Apakah harus kehilangan poin? Mana crowd controlnya? Masih ada Joker mencoba untuk sedikit ngetank di sini, namun lihat di mid lane ini Bitter Tornado cepat cepat ditabrak. Spade mencoba untuk menghindar. Well, Ace harus lebih berhati-hati. Ace mencoba immune di sana. Lian harus balik. Lian Ace, apakah di snipe? Dan gak tadi pintar banget. Lian membuka damage, membuka war, biar damage-nya masuk ke dia semua. Dia kabur pulang, timnya masuk. Debat dia kayak mengcover seorang Cyclops sehingga Cyclops nggak bakal kena damage lebih dari seorang Spade di sini. Iya,
pas kayak, banget. Man, speednya udah level 13. Levelnya sama Kerimichi, walaupun mereka dalam under pressure. Tapi ini hal yang aneh mungkin menurut Revindo. So, Revindo lebih respect untuk ke damage-nya seorang Leslie. Iya, makanya tadi Hilda harus burst ke dalam. Dia harus charge ke dalam biar terjadi semua ultinya pindah ke dia. Biar aman Cyclops. Betul banget, betul Cyclops banget. Aman, Cyber aman, udah pasti rata. Ya, Capcom di sini memang poin pentingnya adalah seorang King. King lagi-lagi di mana? Dia walaupun level 9, tapi kalau misalkan burst damage dipadukan dengan seorang Karina, Jack, ya ini bakal instant kill banget. Dia crowd control deh. Iya. Dia bisa men-shut apa, kayak stun freeze semua. Betul banget, 5-5-nya. Langsung Karinanya finishing. Ya, tinggal kita lihat bagaimana seorang Jack melakukan finishing. Seperti yang kita tahu, balik lagi, Cyclops di sini kayak meng-counter pergerakan dari seorang Jack. Di sini Cyclops-nya udah kill 8, pasti itemnya udah jadi dan sakit banget. Nggak bisa semudah itu dibunuh oleh Jake. Iya banget. Karena dia bakal ada spell farm di situ. Iya, dan bahkan, oh dikasih. Terima kasih Bapak Produser. Terima kasih Bapak-Bapak. Lihat di sini, bener, ada kan? Buku. Ada regen mana? Ada regen mana? Easy. Pakai speed, moving speed, dan glowing ones. Betul banget, ada glowing ones bahkan mungkin untuk seorang Joker. Karena Joker kita lihat di sini, dia bikin Clock of Destiny dan juga Demon Heaven. Which is, dia ada darah, dia ada armor, dia ada mana juga. Dan setiap mana bakal nambah darahnya seorang Hylos. Iya. Dan Jack udah jadi true damage di sini. Wow. Tapi terlalu mungkin Cyclops terlalu sakit membalikkan lagi darahnya. Betul banget. Karena ingat burst damage dari Cyclops itu benar-benar harus diperhatikan. Agar-agarnya itu lo sakit, Be. Agar-agarnya sakit itu ada 5 agar-agarnya. Ya planet attack ya. Iya, itu sakitnya baso. Oh, imun. Oh, terlalu cepat di sana S, tapi kode sistronya langsung mengincar ke seorang S di sini. Lian harus lebih berhati-hati, memang ada immortal namun. Tapi Karina tershutdown. Betul banget. Di bawah, di bawah. Ingat, balik lagi ada Saber di sini kayak terpick off. Satu demi satu dari tim Elite dan Critical Reborn harus lebih berhati-hati. Oh, Joker juga mulai membuka. Kayak Joker benar-benar di sini mulai respect terhadap seorang Spade, di mana Spade benar-benar lebih free. Oh, I get damage-nya. Masih bisa. Itu yang gua bilang, lu harus respect sama damage Cyclops dan juga late game-nya Leslie. Wah, Leslie itu late game bisa 1500 sampai 2000. Paul kemarin 3000. 3000 lo bayangin. Itu hero lambek 3000. Itu damage. Oh, damage. Tapi damage. Oh. Snipe yang bagus. Itu pas banget. Snipe yang bagus tentunya. Well, Rimichi harus terculik satu. Tapi lihat dari sisa Rev Indo, mereka kayaknya lebih bermain kayak. Karena kalau udah level 15, cooldown hidupnya itu lama, Be. Ya, resurrectingnya sampai 35 detik. Iya, makanya berbahaya banget. Tapi lihat Ace di midlane masih mencoba meng-engage ya. Kayak pelan-pelan dia mencari celah siapa yang bakal mau diculik. Harusnya ini Lord gak sih, Be? Apa jangan? Terlalu beresiko sih. Elite Egg kalau misalkan ke Lord sekarang itu terlalu beresiko. Tapi lihat di sini, Jack kayak sia-sia banget dia menggunakan Shadow Rush tapi nggak ada follow up damage-nya. Iya, karena di situ juga dia nggak punya siapa-siapa dan di atas kita lihat Bruno Free. Iya, Bruno Free Fear mungkin bakal memperhatikan Lord-nya ya karena dia juga nggak bakal mau kehilangan Lord di sini. Dan Leslie hati-hati kalau Bruno udah jadi dideketin berbahaya buat Leslie. Betul banget, betul. Jadi Leslie-nya harus di-cover banget. Harus di-cover banget kayak tadi mungkin posisinya ya di mana seorang Saber terculik dan langsung dihajar oleh seorang Leslie. Iya. Leslie-nya itu damage untuk di late game terlalu sakit, Be. Even item lo tanky banget, tetap pasti kena. Karena apalagi dia udah malah ya, horror. Karena penetration yang dimiliki sama Spade mungkin bakal menggunakan physical assassin. Dan ya kita tahu physical assassin tuh penetnya banyak banget, coy. Iya, apalagi belum elevate horror ya, dan bersekerturi. Iya, betul banget. Tapi dari sini Lord-nya didapatkan oleh tim Revindo. So, Lord kedua akan langsung menuju ke mid lane. Lord kedua, berarti udah lumayan sakit ini. Ya, Lord level 2 kalau kata orang-orang. Betul banget. Dan tapi kayak, apakah Elite Egg Critical Reborn dapat memutar balikan keadaan seperti ini? Lihat, Yor udah punya immortal grognya. Pasti gak lihat juga udah punya immortal. Gak mati dengan mudah di situ pasti. Susah, susah banget. Ini kayak batu sama otot batu gitu. Iya, ini mak galak bawa kenapot. Iya, mak galak. Dia bisa bawa kenapot lari-lari. Kenapot racing lagi. Oh. Lag, tapi sayang banget gak bisa. Oke, okay. So, jangan-jangan pro player pakainya Hello yo. jangan salah. Makanya. Karena komunikasinya enggak pernah miss di sini. Dan Lord udah masuk, Be. Tapi easy kill Lord-nya, Be. Lihat di sini. Damage gede banget, Be. Damage gede banget. Itu banget speed-nya kayak stop tembak-tembak aja. Di bawah dapat dong. Betul banget dan hati-hati. Joker. Hati-hati terlockdown di sana. Tapi lihat terpisah di sini posisi dari Elite Critical Reborn. Karina dia terciduk di sana tapi kondisi stream memang menedo triple swap. Langsung mengarah ke seorang speed. Tershutdown lagi. Gak ada follow up damage. Gak ada yang bisa nge-dev. Dan poin pertama didapatkan di game yang pertama Rev Indo. Betul banget. Langsung dengan
Just wow. Padahal Joker Jack itu pertama-tama ini ya safe, kayak dia di posisi aman, dia di samping Hylas gitu. Dia juga terlalu. Iya, walaupun kalau iOS Anda tidak bisa menggunakan itu masih ada Kodashop. Betul banget. Kalian langsung cek di website kalian, langsung ketik www.kodashop.com. Langsung bisa di situ ada cara-caranya dan langsung easy banget. EZ Kill. Kalau kalian pakai kursi DX Racer, lampu. Dan di sini Pick dan Ben Sesi Elite 8 Critical Reboot. Oke. Band pertama. Siapa, Be? Mungkin enggak mungkin Cyclops sih. Enggak mungkin Cyclops itu, kayak respect band banget kalau itu. Hilda. Karena Hilda di sini benar-benar memberikan engagement terhadap Elite 8 Critical Reboot terlalu apa ya? Terlalu keras gitu. Iya, dan dia bisa membuka war, Be. Itu yang gue bilang tadi. Berbahaya kayak, banget. Bukan lebih tepatnya bukan ngebuka war, tapi ngebait war gitu. Oh, dia memaksakan dari tim musuh skillnya ke mereka, ke Hilda doang gitu kan. So backupnya bakal langsung ngebalas. Tapi itu penting banget karena cooldown ultimate itu enggak secepat yang kalian kira. Even Cyclops yang punya 0,5. Betul banget. Betul banget. Itu kayak benar-benar parah Cyclops banget. Tapi Cyclops skill 2 skill 1-nya masuk semua kan, itu banyak banget cooldown yang minus kan? Iya, cooldown tapi yang masih minus. Cooldown. Ya walaupun 5 detik 10 detik itu tetap berharga di game. Iya, betul banget. Kayak benar-benar mengubah jalur pertandingan dari minus cooldown. Iya, makanya Hilda itu penting banget sih. Apalagi ketika dia udah kena semua ulti, dia tinggal balik langsung regen. Betul banget. Dia bisa ikut war lagi tanpa pulang, Be. Yap, karena dia tinggal udah nih nge-bush aja. Iya, nungguin langsung. Atau bahkan kalau hokinya, dia nungguin di bush, ada orang sekarat lewat, ya. Iya, ultinya dia, gue pernah pake Hilda itu level, gue full tank, tapi level 15 pernah ngeluarin 1000. Karena, oh iya, karena buat kalian yang belum tahu, ultimate daripada seorang Hilda, itu tuh ada stacknya kan ya, dari... cuma gambar doang, terus 2, 3, 4, 5 itu tambah damage sebenarnya. Dari assist atau kill. Kalau 10 itu maksimal damage. Jadi seandainya nanti pas udah 10 kita nge-slam dunk gitu, itu otomatis kita bakal kayak bener-bener memberikan damage yang terbesar dari seorang Hilda. Dan damage-nya balik lagi gitu. Dan gimana, Be? Cara dapetinnya kayak gitu gimana sih buat dapet 10 gitu? Karena ya kita ikut war aja, assist gitu. Dapetin 10 assist. Tapi lihat di sini, Lian yang tadi menggunakan Hilda, dan sekarang Hilda jadi band. Iya. Iyalah, Pak. Tapi lihat di sini kayak respect juga. Betul banget, kayak dia durable dan teamfight-nya emang benar-benar tinggi. Dia emang benar-benar jadi tanker fighter. Iya. Dan bahkan hero signature-nya Chou. Apakah dia akan menggunakan Chou di sini? Apa Chou dipakai Ace? Udah dipakai sama Revindo. Iya. Tapi di sini Jack lihat langsung mendapatkan hero signature-nya. Oh. Yeah. My God. Iya. Saber. Karena kayak dari Revindo lebih memilih untuk nge-band di, karena mereka tahu dari Elite Critical Reborn itu ada user Digi King tentunya. Aurora dipick lagi. Betul banget, Aurora malah dipick di sini. Tapi Cyber itu disable yang bagus banget ya, Be? Iya, pasti bagus banget. Apalagi di sini ada Harley tentunya. Seandainya mereka nge-pick Hayabusa dari Revindo, mereka ini bisa dibilang YOLO banget. Soalnya kayak Cyber punya dua counter di sini, kayak Harley bisa dia counter dan Hayabusa juga bisa dia counter, tapi lihat di sini Ace. Dan kalau nggak salah Saber itu punya burst damage yang besar. Ya, burst damage yang besar banget. Ketika lo udah gunain skill 1 lo, armor mereka bakal berkurang, itu bakal sakit banget ulti. Ya, ultinya bakal sakit, bener. Karena enemy's Bane atau passive-nya dari seorang Saber itu minus 7 armor. Itu pasif. Pasif. Belum pakai skill 1. Belum pakai, ya nggak, skill 1 kalau nempel minus 7. Oh, minus 7. Minus 7. Pokoknya setiap hit, setiap damage yang masuk dari Saber itu minus 7 armor. Belum pakai Malefic Roar. Belum pakai Malefic Roar. Seandainya pakai Malefic Roar, maksimal itu kalau nggak salah 7x5 35. Ya. 35. Belum pakai Blade of Despair. Waduh. Pakai Seven Seas. Pakai Seven Seas lagi ya. Itu armor lo pasti bakal boleh diacak-acak. Betul banget, tapi lihat di sini Elite Critical Reborn lebih memilih Kari ketimbang Leslie. Mungkin ini kali ya, mobilitas Kari itu lebih tinggi daripada Leslie. Betul banget, karena seperti yang kita tahu juga di sini ada Grok dari Reims dan Chou juga mungkin burst damage-nya bakal bisa memburu dua hero yang bisa kita bilang tanker di sini. Soalnya kemarin kalau nggak salah, Rek make Kari bikin seri satu sama melawan Nevos. Betul banget, kayak dia memutarbalikkan keadaan ya. Dari yang sudah 1-0. Kayak satu hero yang benar-benar merubah jalur pertandingan, kayak Danki aja tuh sampai bonyok ya kalau dibilang. Iya, kalau nggak salah itu Danki pakai Lolita loh di situ. Iya, Lolita. Kayak walaupun Lolita emang anti Marshman ya kan. Ya gitu bisa kita bilang bakal damage-nya gak ada yang masuk. Dan dipakainya oleh seorang Danki. Betul banget. Yang annoying banget pastinya. Annoying parah. Tapi masih bisa di counter pakai Kari. Betul banget. Tapi lihat di sini Ace yang menggunakan Balmon ya. Akhirnya Balmon digunakan gitu. Dan Jack, bener kata KB, dia multi talent, dia bisa pakai Karena. Ya.
dia bisa Karina, pakai Saber. Saber, Harley, dia bisa pokoknya. Hampir semua hero core, nah, Jack harus, itu well, ya. Buat kalian yang gak tahu kenapa Natas, kalian bisa langsung baca artikelnya di revivaltv.id. Dan kita bakal langsung balik lagi ke gamenya, dimana LTE Critical Reborn melawan Revindo. Siapa nih yang dapat poin kedua? Tepuk tangan dulu yang di rumah, hashtag dulu, feel the passion. Feel the passion. Kalian bisa ketik juga nih, kalau kalian pendukungnya LTE ya, komen aja, hashtag E8win. Kalau Revindo? Kalau Revindo, Revindo win. Oke, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, dukung pok Rev ya. Revindo. Langsung balik lagi ke game, bisa langsung baca artikelnya di revivaltv.id. Dan kita bakal langsung balik lagi ke gamenya, dimana LTE Critical Reborn melawan Revindo. Siapa nih yang dapat poin kedua? Tepuk tangan dulu yang di rumah, hashtag dulu. Feel the passion. Feel the passion. Kalian bisa ketik juga nih, kalau kalian pendukungnya LX ya, gimana komen aja, hashtag E8win. Kalau Revindo? Kalau Revindo, Revindo win. Oke, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, dukung pokoknya siapapun tim favorit kalian. Yang penting jangan tonjok-tonjokan. Iya, kita di game boleh. Kita boleh di game kayak agak sedikit ini ya, arogan. Arogan ya. Tapi ingat, semuanya lagi, harus saling merangkul. Kita lihat di sini buff bakal dicuri oleh Revindo. Oke, buff pertama dicuri oleh Revindo. Tapi di sini kayak memberikan space untuk seorang Kari mendapatkan farmingnya dengan sangat baik, sama dengan Saber juga. Dan dia udah level 2. Tapi sorry, di sini bingung, Be. Siapa yang harus pakai buff? Mau enggak mau Saber, karena Saber mid. Ya, Saber bakal emang karena di sini dari LTE Critical Reborn yang bisa pakai, yang memang wajib mendapatkan buff itu cuma 2, Kari dan Saber. Juga Saber. Tapi kalau sekarang, metanya sekarang, Kari itu tuh kayak gak terlalu butuh buff banyak-banyak. Mungkin di late game. Iya. Mungkin di late game. Karena Kari itu mungkin butuh buff duitnya. Gak cuma duit tapi mana. Oh iya, duit. Mana juga, mana reduction-nya dia butuh banget. Kalau duit, mungkin dia bisa lebih memilih untuk ngambil dari gold buff ya. Ya bener-bener, ngambil dari gold buff. Iya, gold buff. Itu kalau gak 150 gold. Ya, total, gold, total, ya? Total, 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 total semuanya. Per satu kali dapat sama ngekill kelomangnya. Oh, kelomang, iya. Kenapa sih kelomang? Yang di komentar juga kelomang. Kelomang, kelomang, keong. Kalau gue sih bilangnya keong. Kalau gue pokoknya gold buff atau kepiting dah. Tapi, Be, kita lupa, Be. Ada Joker di sini pakai Akai, Be. Iya, bener Joker pakai Akai di sini, berbahaya banget. Tapi Joker harus mundur. Wuh, langsung dijadikan Magic Connect ke seorang Joker. Tapi, lihat bagaimana seorang Joker mengcover seorang Spade sehingga Deadly Magicnya nggak masuk ke marksman ya. Iya, yang penting marksman sama first blood, Be. Yep, di top atas lane. Coba Jack langsung melakukan rotasi dengan sangat cepat di sini. Dia tahu dia menggunakan Saber, dia punya movement speed, dia punya damage, dan man, ini gampang banget untuk menggeng. Pakai Harley itu nggak segampang yang kalian kira ketika late game jadi sakit, enggak. Karena Kari itu karena Leslie itu mobilitasnya itu susah. Susah. Karena mobilitasnya. Santainya dia maju sedikit aja, dia bisa langsung di pick off. Iya, dan apalagi oke, kalian bilang pakai flicker. Flicker itu punya 120 detik udah. Banget, tapi lihat di sini Joker. Inilah dia aksi dari seorang Joker top global Akai. Men-shutdown seorang Chao. Wow, Chao tadi udah immune tapi dipaksa untuk ke tembok lagi. Mau enggak mau lo harus ke tower, lo harus gua pick off katanya. Pick off-nya tapi ini enggak logis. Iya. Coba dipikir sama Akai gitu. Dan ada follow up damage dari Kari di situ. Tuh banget kayak Kari akhirnya datang ya, sengaja dia mendapatkan assist di sana. Dan kill-nya bahkan diambil sama. Bahkan stun-nya di sana baik sekali dari seorang Joker, dan damage-nya. Lihat pasifnya. Spade benar-benar menghitung pasifnya. Langsung seperempat dan hampir mati. Hampir mati. Dan di sini ada terjadi rotasi, Leslie di bawah, kita lihat. Oke, kayak pertukaran pemain. Emang kayak di sini Leslie bakal diuntungkan jika satu lawan satu berhadapan dengan seorang Kari. Iya. Dia nggak punya range dari Kari, tapi dia punya attack speed dan burst damage. Tapi namun tenang, balik lagi Fear punya burst damage lebih tinggi dari seorang Spade. Iya, tapi tenang, Kari nggak bakal dilepas gitu aja, Be. Pasti betul ada Akai di depannya. Betul banget, dan lihat di sini di top lane Raze bakal dengan kondisi seru dan triple sweep. Langsung dibacok. Battle counter langsung connect. Kondes destroy, triple sweep, hanya untuk seorang Chow di sana. Karena itulah pro player, mereka tidak mau mengeluarkan ultimate sia-sia. Iya, kayak skill itu punya cooldown-nya bodo amat dipakai. Kayak di top lane itu dari tadi ya, dari tadi kayak Jack dua kali melakukan kill participation roaming selalu di top lane. Iya, dan kita lihat, dia nggak peduli, tiga ulti keluar yang penting tidak pulang dan mati, tersetup. Betul banget, yang penting kayak
harus mati saat itu juga. Habis itu mereka balik. Ya, karena dengan tercat dan pertama, gold kalian bakal minus dan leveling kalian bakal susah. Betul banget, apalagi berpengaruh sama network dan mental dari player sendiri. Ya, benar banget. Kayak gini contohnya, awas. Hati-hati. Race. Lagi-lagi terculik di sana. Lihat. Walaupun dia udah tahu mati, tapi tetap di ulti. Kenapa? Itu adalah antisipasi supaya menjaga-jaga kalau tidak kalau kurang damage. Betul banget, kayak lihat top lane dan lagi-lagi di top lane. Why top lane? Karena mungkin di top lane itu ada berbahaya ya, ada Harley. Okay, ada Harley. So kayak Harley bisa men-shutdown Aurora dengan easy. Okay, iya betul banget. Harley bisa men-shutdown Aurora dengan sangat mudah. So salah satu cara agar Auroranya ini nggak gampang tershutdown adalah men-shutdown cover dari Harley tersendiri. Ya betul, Chow. Ya, ketika Chow nggak jadi, berarti Chow nggak terlalu tanky. Betul banget, di sini kayak Spade juga bakal gampang gebukinnya. Tapi lihat Turtle diambil kayak sama Revindo dan Turtle pertama. Betul banget, kayak di sini walaupun mereka kalah kill, itu tapi mereka dia masih mengejar ketertinggalan dengan net worth-nya cuma beda 2000, bayangin. Iya. Lihat cover dari Joker dan Snipe di cover Joker dan juga Spade melindungi seorang King. Empat peluru nggak ada yang masuk sama sekali. Well, Aurora benar-benar di cover, tapi lihat sini range-nya bakal masuk ke wilayah dan bakal langsung flicker di sana. Dia nggak mau ngambil resiko, yeah, men. Terlalu blunder. Dan lihat di sini Yor maju terlalu dalam, terlalu depan. Spade, hati-hati Spade. Tapi untung udah nggak punya The Way of Dragon. Gak punya The Way of Dragon, tapi di sini Spade masih bersegeras untuk farming, mengambil jungle-nya. Joker. Joker nggak bisa kemana-mana. Setidaknya Joker mengamankan dua hero di situ. Betul banget, kayak Joker memberikan space untuk Kari dan Aurora balik. King dan Spade bener-bener harus respect terhadap Joker. Gue mau standing applause buat Joker. Dia bisa ngalangin Aurora dari 4 peluru. Iya, 4-4-nya. Enggak, satunya masuk ke Kari. Oh, satu masuk ke Kari tadi. Setidaknya tiga. Tapi kayak itu bener-bener yang namanya tim fight. Oh, harus terpick up di sini Balmond. Ya karena kita tadi Balmond juga udah connect sama Deadly Magic, so gak bakal mudah untuk menghindari damage burst dari seorang Lian. Dan triple sweep, Lian, what are you doing di sana? Karena Lian, lo udah harusnya udah tahu, men. Ultimate dari triple sweep dari Saber itu terlalu sakit. Coba tapi lihat backupnya dari seorang Yor datang dengan sangat tepat. Dan oh, Joker melepaskan seorang Reigns di sana. Berarti mereka mikir mungkin kayak okay, kita lepas, tapi lihat di top lane kayak kita harus lebih melakukan defensif di sini dan harus dapat dua tower kali mungkin ya. Gak mau ini ya, gak mau kehilangan tower tapi iya tepatnya. Iya benar. Rimichi makanya berbahaya banget dia tuh kalau pakai pakai Hayabusa. Tapi kita nggak bisa menjepelekan Spade. Spade ini dari kemarin dia maksudnya yang tidak bisa diperhitungkan, Be. Iya. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa diperhitungkan, unpredict. Sini kayak di sideline, di lore tentunya sudah terbuka. Spade memang setengah mananya, tapi harus lebih berhati-hati, lebih diperhatikan mananya. Joker agak sedikit mencoba membuka vision ya, tapi belum ada siapa-siapa di sini. Kita lihat yang buka Saber atau Joker. Oh, free di bawah. Di bawah kayak tapi Spade dijagain dua hero. Tempat kayak Spade harus lebih berhati-hati di sini. Ingat, ada dua hero, ada Grok dan juga Lesne. Hati-hati. Awas ditabrak, awas di slow dan lihat Dutch. Tapi nggak bisa di snipe tentunya. Dua peluru cukup untuk membunuh seorang Kari. Sayang banget masih ada imun dari seorang Grok di situ. Tidak, karena dia freeze. Karena lihat dia di samping tembok, tapi Rage sudah punya immortality sekarang. Jude Kennedy bakal di The Way of Dragon. Di dalam turret mereka sendiri. Tiga hero mati. Shutdown di sini. Ini open banget untuk melakukan lore tentunya. Joker, wow Joker. Kayak positioningnya dia tahu. Dia menunggu momen dan lihat di sini. Langsung kedapat. Tiga. Di lock di sana. Menunggu pergerakan dari Balmond. Balmondnya mana? Balmondnya terlalu jauh. Sayang banget. Itu menurutku udah bagus. Betul udah bagus Joker. Joker udah bagus banget. Kalau itu Joker dan ada follow up damage dari Balmond bakal jadi highlight. Percaya sama gue. Iya, betul banget. Bakal jadi highlight. Di kontes itu. Apalagi Pak Produser kayak tadi udah wah gitu ya. Oh iya, Pak Produser udah gemes-gemes gitu. Gemes-gemes gitu karena ini Pak Produser sampai gemes. Berarti ini match benar-benar seru. Iya, dan tadi harusnya bisa di kontes Balmond. Please, itu keren banget. Tapi terlalu jauh. Tapi ya, itu bakal keren. Jauh banget. Iya, itu bakal keren dua banget. Tank. Betul banget, yang kontes dua tank bahkan untuk mencuri Lord.
Wah, dan ultinya pas banget Joker. Betul banget kayak awas King King. Kaunya juga berbahaya di sini. Tadi King gedek-gedek di batu ya kayak dia mau jalan tapi takut gitu, nyangkut gitu. Itu lebih berbahaya banget. Tapi di sini Fear langsung di grenade dan wow, 824 damage dari seorang Jack. Dan lihat Jack ini memberikan space untuk di bottom lane, tapi ini berbahaya banget. The Wave Dragon langsung dari seorang Raves bisa point di top penting. Lane. Oh, Jack. Dari point Jack. Penting. Jack harus mundur, tapi di bottom lane kayaknya Rimichi lebih free. Balmon mati, Ace harus tumbang di bottom lane. Sayang banget, kena. Sayang banget. Jadi itu adalah bingung, Joker harus menyelamatkan Saber atau di bawah. Tapi kayak Lord juga di top lane, so berbahaya juga untuk melepas top lane. Makanya Joker itu bingung pasti di situ. Iya. Yeah. So tapi lihat dari bawah Lian masih mencoba nge-push. Bebas Liannya, hati-hati. Yeah. Bahaya banget ini benar-benar berbahaya banget untuk seorang Jack jika lagi-lagi terulang. Tapi lihat Yor imun. Langsung lagi-lagi ultimate. Imun. Wow, ini beberapa kali ya pick off dari tim LA Critical Reborn tuh selalu gagal. Iya. Yeah. Karena mereka mungkin terlalu fokus ke Grok. Tapi Grok itu punya imun yang nggak bisa freeze begitu aja. Coba, tapi di sini Reigns lagi yang kayaknya bakal diculik. Dalet, The Way of Dragon-nya dibatalin sama seorang Joker. Harus, wow! Dia tahu timing pas dari S. Timing pas. Ngamuk dia, ngamuk. Itu padahal masih ada absorb damage di situ. Tapi lihat Rimichi di bottom lane memaksakan untuk hapus button turret. Oh, speed! Dia retribution juga. Blunder. Oh, masih bisa mundur. Rimichi! Oh my god, dia pasti punya HP segitu dan dia masih bisa survive di sana. Sayang banget itu bisa tershatton, Be. Bisa. Itu kalau Saber-nya lebih dekat lagi sedikit. Tapi Saber-nya udah menggunakan skill 2-nya tapi batnya udah nge-charge, masih terlalu jauh karena kita juga tahu bahwa Hayabusa punya movement speed. Ingat semua assassin punya movement speed. Ya, dan hati-hati. Hayabusa di darah segitu dia bisa menjadi blunder buat musuhnya. Iya, bisa mau nanti tiba-tiba shadow kill. Iya, shadow kill. Darahnya balik lagi musuhnya sekarang. Bahaya banget. So ini berbahaya. Tapi pertandingannya banget. Agak keras ya. Keras banget. Lihat di sini Yor juga benar-benar di engage sama Joker. Benar-benar L8 nggak mau kehilangan. Oh, disundul. Di cover. Iya, di sana. Gokil. Well, Joker benar-benar mengcover seorang Ace. Bukan cuma Ace, bahkan satu timnya. Banyak banget pro player tank ya di MPL ini. Gila yang gak egois, yang gak egois. Yang mainnya keren-keren banget. Betul, tapi lihat Ace gede-gede kau. Ace mundur, Ace. Ace sabar. Oh. What happened? Gak peduli. Dia yang penting minionnya habis gak bisa nge-push. Betul banget kayak Ace mungkin udah wah kesel jadi gua ulti aja. Dar. Iya. Untung cooldown dari Balmon itu gak terlalu lama ya. Iya, gak terlalu lama, gak kayak Digi ya. Digi lumayan lama soalnya. Time travelnya lama banget. Iya, betul banget. Tapi lihat di sini kayak satu bottom inhibitor turret. Karena kalau gak lama time travel itu imba parah. Tapi ini harus lebih diperhatikan, harus lebih di respect. Rev Indo sudah mendapatkan inhibitor turret yang di bottom lane dan ini bakal menjadi jalan yang bisa membuat kemenangan. Karena 5 detik lagi Lord akan muncul, Be. No. Apa yang bakal terjadi? Dia bakal dikontes tentunya. Karena di sini 5 hero semua lengkap. Oke, 5 hero lengkap. Bisa jadi war terakhir, menang atau kalah bisa ditentukan di sini. Damage-nya cepet banget. Gak bakal bisa dikontes, gak bakal bisa dikontes. Yap. Gak bisa dikontes. Betul banget. Apalagi Hayabusa di bawah udah ngeblok creep sampai di base. Tempat kayak Minion gak bisa lewat begitu aja. Minionnya Rimichi. Masih jauh padahal. Rimichi. Makanya gue udah bilang bahaya banget Rimichi pakai Hayabusa. Tempat kayak dia tahu apa yang harus dia lakukan ketimbang dia ngebantu Lord. Creepnya bebas, minionnya bebas itu. Iya. Di bottom lane dan dia lebih memilih untuk split push. Ya. Tapi benar-benar nggak menjadi poin yang sia-sia untuk seorang Rimichi. Tapi emang Hayabusa kalau nggak split push itu kayak agak useless ya. Ya. Dia nggak apa-apa nggak gagal. Iya, iya benar-benar nggak war. Tapi kayak dia datang saat war udah hampir selesai gitu. Iya. Itu finishingnya oke banget sih, Be. Iya, betul banget. Betul, finishingnya gitu. Tepat banget. Tapi lihat kesini kayak Lord bergerak bebas yang Lord pasti ref menekan dari atas biar Lord bergerak bebas langsung ke base. Betul banget dan lihat di mid lane juga kayak di engage terus-terusan. Ini tinggal menunggu momen di mana King dan mungkin Joker yang bakal bisa menculik satu. Ya atau tiga bahkan kayak tadi ya. Iya ini Joker ngambil tiga. Damage dealer ada tiga di sini bahaya banget. Bahaya banget hati-hati dari Spade juga jangan terlalu depan atau bahkan dari Fear dari Revindo jangan sampai terlalu depan juga. Ya, ada Saber ingat.
Fear, hati-hati Fear. Bonus destroy, lateral counter, semuanya connect. Yor, damage-nya terlalu besar. Reigns, oh ditabrak, mundur semuanya. Ace, damage-nya terlalu besar, lihat balmonnya. Sakit banget dari Fear. Mundur, Joker, awas Joker, awas. Tapi terswipe dan di shutdown. Tapi dan Fear free di situ. Di mid lane-nya juga masih bisa dikontes tentunya untuk Revindo. Dan masih mencoba untuk nge-push di top lane. Reimichi masih bisa melakukan split push. Reigns bisa pulang. Reigns bisa pulang, hampir. Wow. Wow. Ini hari Minggu match-nya seru semuanya. Gila, hampir aja dia bisa menang. Gila. Tapi Reimichi mengamankan posisinya, yang penting dia nge-push. Yang penting dia nge-push. Dia tahu dia bakal kalah war, dia cabut. Dia nge-push sisi karena lain. 4 lawan 5 di late game itu beresiko banget. Iya, makanya. Wow. Tidaknya minion dari oh terculik lagi, lihat di sideline di sana ada triple sweep, ada Colossus Destroy dari King dan juga Jack yang benar-benar langsung men-shutdown seorang Lian. Iya, langsung ter-shutdown karena Harley kena damage dari seorang Saber itu nggak bisa tahan lama-lama. Nggak tahan lama-lama. Apalagi Reigns, awas jangan ditendang, jangan blunder. Sayang-sayang. Awas, awas di top lane, awas langsung dari MC keculik di sini. Akhirnya Rimichi shutdown, shutdown. What a play by Elite Tactical Reborn. Akhirnya Rimichi tershutdown. Dan inilah mungkin dia menjadi momentum, tapi lihat Rimichi hanya 37 detik, namun Lordnya masih lama. Tapi di bawah, Kari sempat mengepus minionnya lewat dari sungai. Betul banget, awas setidaknya dari sideline. Masuk ke creep. Speed, oh speed, hati-hati speed, gak punya cover. Speed harus mundur, terkena retribution, Speed masih bisa survive. Malah Yornya yang mati sepertinya. Yor menjadi besar dan Yornya mati. Blunder, betul banget blunder. Di sideline lagi. Gila, gak ada yang ngeliat, mereka fokus ke Kari. Betul ketika banget. Ketika Yornya bebas mendapatkan tower tengah. Ini yang namanya space created. Dari top lane, dari jungle, dari bottom lane, side lane, Elite Egg, dan yang membuat space-nya adalah seorang Marksman. Betul banget. Bukan fighter. Bukan fighter yang bikin space. Marksman, bukan assassin. Dan lihat di sini, harus lebih berhati-hati lagi Revindo. Jangan blunder lagi. Blunder. Dia membuat space sangat jauh. Besar banget. Besar banget. Dan seorang Marksman. Betul banget, Marksman dikejar dan gak mati. Gak mati. Wow. Aduh ini pusing. Gila. Gua mulai dan pusing nih. Tanknya bisa ter-shutdown di situ. Tanknya di-shutdown, Yor langsung di-shutdown gitu sama Saber dan Joker. Lebih memilih untuk nge-push di top turret. Lihat Lordnya juga sudah terbuka dan ini bakal dikontes. Nah, sama ini tim Lord ketiga. Lord ketiga. Kita Lord lihat siapa yang mendapatkan Lord ketiga. Yor ini sudah membuka jalan, membuka vision tentunya. Reigns memilih untuk muter Ace. Awas Ace. Jangan sampai keculik Ace. Magic connect. Daily Magic-nya useless di sini. Oh, awas, awas. Itu jebakan. Ada Saber. Sabernya langsung arah ke seorang Fear. Lihat Lesnar-nya di arah bodo amat yang lain. Bodo amat yang lain. Tapi lihat sini Karinya datang begitu saja, langsung membuka. Tapi di sini S masih selamat. Betul banget, S masih bisa selamat, masih bisa survive. Buff-nya bahkan diamankan dan Jack masih mencoba. Oh, ke distract dengan latihan. Tenang. Oh, masih tenang. Punya charge dunia Jack. Jack dan masih Jack di sini. Hati-hati free hit. Hati-hati free hit. Rimichi shadow kill. Mana shadow kill? Enggak ada shadow kill. Oh, Rimichi masih bisa tambah dan speed-nya. Terculik lagi di sini. Reigns harus mundur. Awas deadly magic dan Joker berputar-putar. Main gasing. Mundur. Wah, itu tadi war yang apik. Tadi hampir free hit Karinya tapi malah terpick off. Terpick off sama seorang Chou. Sayang banget. Dengan hampir kontes di Lord ya. Itu banget kayak Elite Egg di sini berani banget. Mereka kehilangan dua ini bitter turret, tapi kayak mereka benar-benar membuktikan bahwa mereka masih bisa survive di sini. Mereka masih bisa team fight di sini. Mereka masih bisa fight back bahkan. Wah, what a play dari Elite Egg dan Red Indo. Kedua tim memang benar-benar harus di respect so. Oke, tim production tepuk tangan dulu dong. Wah, gila ini. Standing applause dulu buat kedua tim ya. Untuk kedua tim ini match terakhir yang match terakhir yang bisa kita bilang kayak final rasanya. Iya, yang bikin gua sama KB seret. Aduh. Cuek sama seret. Suara bisa balik, iya. Tapi semangat dari para finalis gak bakal bisa balik lagi. Karena ini belum dicolek-colek Lordnya. Belum dicolek-colek, masih menunggu momen. Betul banget kayak mereka gak mau terburu-buru. Oh, 2300. Bisa beli coki-coki. Gila di sini, di Joker juga terkena damage terlalu besar tentunya. Harus lebih berhati-hati, Fear. Oke, dicolek-colek, apakah kali ini beneran di shutdown Lordnya?
tambahkan lot. Tapi Hayabusanya free di tengah. Hayabusanya free. Di Midland, si Michi terculik. Tawar Revido. Tawar Revido. Gak ada assassinnya, gak ada speed boosternya. Malah jadi elite yang lord di sini. Lihat speednya free. Jack, hati-hati Jack. Ada di Magic. Jacknya bakal tersantun. Tapi lihat di sini. Speednya free hit, Fear juga free hit, tapi lihat ultimate-nya terlalu cepat digunakan dari seorang Ace. Dua hero untuk dua hero juga, worth it. Betul banget, kayak ini udah menit 19, 3 untuk 3, 2 untuk ini 2. Ini keahlian Erit itu menahan ya. Iya, menahan momen gitu loh. Iya, menahan momen dan dia membalikkan keadaan di situ. Harus balik tentunya. Spade lebih memilih untuk mundur kah? Hati-hati. Atau menunggu momen. Tapi lihat ini, Bitter Turret di bawah. Base, hati-hati. Sudah ada Super Minion. Dan Lordnya pasti bakal free. Rift. Rev Indo masih free. Dan lihat di sini Balmonnya. Balmonnya mana? Balmonnya masih punya immortality. Sama. Spade dan juga Ace. Lordnya. Didapatkan oleh Elite Ace. Masih punya nafas. Gila. Elite Egg bakal dikontes balik. Gila, game yang keren banget. Itu yang nyicil adalah dari Rev Indo. Betul ya. Banget. Betul banget. Halo. Aduh, gua sama KB gak bisa ngomong, ini game keren banget. Mata saya udah kunang-kunang dan sebentar lagi semuanya akan selesai. Apakah selesai untuk Rev Indo? Tapi bisa jadi blunder, Be. Betul banget. Ketika L8 blunder maksa masuk ke dalam dan makanya Rev Indo gua masuk. Belum selesai ngomong kayak tadinya. Hati-hati. Bisa jadi ini akhir untuk Rev Indo atau akhir untuk Elite X jika mereka blunder. Ini adalah dua-duanya ini adalah akhir. Akhir, match terakhir yang benar-benar gila. Sebentar, Be, kita lihat di sini. Tersadar, apakah Harley-nya tersadar? Masih survive, masih dikejar dan lihat. Dan sideline, di shutdown. Reigns. Harus mundur, sementara Jack. Tapi memilih di bottom lane, free banget di sini. Lord memang sudah hancur. Tapi kalau nggak ada Jack bahaya banget, nggak ada yang bisa disable. Betul banget disable, tapi Jack lebih memaksakan untuk lebih di bottom lane. Dan Rimichi, kayak nggak mau terburu-buru, dia nggak mau ngambil resiko. Reigns, terculik. Reigns, dari space sakit banget. Tapi Peter, tapi setidaknya Yon memberikan waktu untuk Leslie shutdown seorang Saber. Betul banget, dan lihat Speed memaksakan mid lane harus hancur mungkin katanya. Gila. What a play, man. What a play, lihat awas. Pas. Rimichi. Tapi lihat di sini kuat stun. Dan lihat yang di Wave Dragon adalah King. Well play by range, tapi satu untuk satu. Tapi lihat dari tadi, Be. Speednya selalu free hit. Betul banget, speednya harus benar-benar. Oh, menurut gue Leslie harus lock, benar-benar lock. Awas Rimichi. Rimichi terciduk. Tiga hero hilang. Sesuatu dan yang sangat merugikan untuk tim Revindo. Lihat bagaimana Joker memperhatikan timing shadow kill. Ingat, level 15, 10 kali hit. 10 kali hit, seperti yang dibilang oleh KB dan Volva. 10 hit itu langsung bisa langsung di counter, langsung diperhitungkan. Lo bayangin, lo lagi main dan lo sambil ngitung di itu, rumah aja lo males ngitung. Itu namanya pro player. Beda banget sama gue. Pro player. Oh my god. Ini dia benar-benar melahirkan nama baru, melahirkan talent baru untuk dari segi pro player. 22 menit dari yang Elite kehilangan 2 tower base. Please, buat kalian yang komen, yang nonton semuanya, please komen langsung hashtag feel the passion. Feel the passion and feel the passion. Ini benar-benar passion. Ini benar-benar gila. Lo rasain passion lo di sini. Lo bisa bermain sambil berlogika. Gila. Gila, men. Apakah mereka bakal bisa menyamakan kayak lebih ke momen dimana kayak 30 menit 45 detik dari tim EVOS. Ini tuh tinggal single mistake udah berubah semuanya, Be. Betul banget. Ini tinggal nunggu momen. Jangan sampai keciduk. Joker lebih berhati-hati. Karena di sini Joker nggak punya immortal. Karena kayak kita ngeliat dari game yang awal, yeah. Joker tuh bener-bener terlalu terburu-buru. Yeah. Namun kayak di sini dia lebih sabar. Itulah, dia lebih kalem. Kalau terlalu pede kita terlalu salah juga. Betul terlalu banget. Jadi blunder, tapi terlalu mental breakdown juga salah. Iya, betul banget. Ini harus stabil diperhatikan. Harus stabil banget. Stabil dan Joker membuktikan bahwa dia memang cocok. Kita lihat di sini range-nya langsung diincar. Masih immune tentunya, masih menggunakan flicker juga di sana. Tapi flickernya udah hilang. Sama Saber dan juga Hayabusa, sama-sama Rico. Gold dan Destroy dari Yor. Yor masih dikejar dari Magic. Onek langsung ke Ace. Tapi lihat Yornya masih bisa survive, masih berdiri sangat-sangat kokoh. Hati-hati Jack. Satu Hayabusa pasti menang. Enggak juga, ingat Saber adalah natural counter dari seorang Hayabusa. Oke.
bagus banget. Gak jadi, sampai Rinichi pun gak berani. Betul, dia mau recall. Coba lihat di sini. Menit ke-24, Lord sudah bangkit. Dan apakah akan dikontes? Ingat, tim Elite Egg punya Balmon. Dan hati-hati, bisa terjadi blunder. Hati-hati untuk kedua tim. Ya, single mistake bisa berubah. Karena Lord itu sangat sensitif. Ya. Karena Lord itu sangat sensitif. Kalau Lord udah ngaung-ngaung, semua tim pasti kesana. Sobat, ini benar-benar kayak Ace menunggu momennya. Dia punya Immortal, dia terlalu tanky. Bahkan lihat, dia minum jamu rasa jeruk, iya, rasa lemon, apalah itu, ya, orange pokoknya. Ini mancing atau beneran? Oh, ternyata pancingan, lihat. Harley-nya, tapi di belakang. Joker masih melakukan free hit dan oh, malah race-nya dikejar habis-habisan sama Spade di sini. Malah Joker mati. Sayang sekali Joker harus tershutdown. Oh, langsung dilalal counter di sana. Langsung untuk satu. Dua-duanya adalah 3000. 3000. 3000. Lu bisa beli 2 pensil 2B. Oh my god, di sini Ace-nya juga mungkin mencoba untuk langsung ke Lord di sini. Fear, hati-hati, itu Lordnya sakit banget. Fear, hati-hati. Hati-hati, Fear. Limitsi juga, awas di belakang ada. Oh, diambil. Kari, itu bukan Balmon. Itu bukan Balmon. Kari. Oh my god, 4 hero immortal dari tim Elite Egg dan inilah dia jalan benar-benar sangat terbuka. Apakah dari Elite Egg bisa langsung di NB? Bisa apa, banget. Apa bisa ditahan oleh Ref Indo? Oh, semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi apapun. Tapi ingat, ini 3 lawan 4. Hati-hati, hati-hati. Kari juga punya Immortal di sini. Bahkan lihat Fear udah minum jamu lemon di sana. Dia bakal oh siap down. Enggak ada burst damage. Bakal dari Ref Indo, dan langsung ke base, di base-nya dan base-nya hancur. Epic comeback is dari real. Elite at Epic comeback is Epic real. Comeback is real. Oh my god, Elite game yang sangat well play. 25 menit. Terima kasih Elite, suara saya langsung berubah jadi Vino kayak Bastian. Aduh, di sini. Gila sih, benar-benar gila. Bisa berhenti teriak.